Hey yo, assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita back to game Naruto Storm Connection lagi ya guys ya. Nah di sini gue mau lanjutin sejarah ataupun storynya di Naruto ini guys. Dan di sini kita masuki story ya bab yang ketiga ya guys ya, yaitu masih menyelamatkan Sasuke ataupun bertarung melawan si Sasuke tersebut guys. Tentunya ini kembalinya si Naruto dari pelatihan dari si Jiraiya guys ya, dan ini dia disuruh sama si Kakashi gitu buat ambil si lonceng ya guys ya. Dan di sini misi sisa si Naruto ini masih sama ya guys ya, yaitu buat menjemput si Sasuke ya guys ya. Nah ini mau ngambil loncengnya dari si Kakashi ya guys ya, dan ini mereka bakal jadi muridnya si Kakashi lagi. Kalian harus berusaha mengalahkanku kalau mau merebut loncengnya. Ayo tunjukkan kekuatan kita pada guru Kakashi. Ya. Nah, ya di sini kita bakal ngalahin si Kakashi dulu ya guys ya, menyelesaikan dengan kekuatan fisik menerapkan 3 kali ninjutsu. Oke. Sate. Baiklah. Hajimemasu ka? Kita mulai. Oh. Hai. Ore mo sukoshi. Oh, Kakashi di sini langsung serius ya, sharing. Setelah saingannya ataupun saringan. Kakashi saringan. Sekai makerarenai. Oke. Sini kita bisa aja di atas ini ya. Noh. Ya, dia nggak bisa bergerak guys, sampai kayunya itu habis ya guys ya, bentuk Jin ini habis. Anjir, kena dong. Oke, balik ke keadaan. Gak kena pambing malah tidur, malah rasengan cok. Ya, itu kotak Sakura ya. Oh, satu. Dua. Enggak kena lagi anjay. Malah kabur dia cok. Itu masih dua ya udah kan. Ya. Ini dua kali ninjutsu buat dia. Satu kali kalau gak salah. Aduh. Sama S. Cuman ya, ya ninjutsu gak kelar ya guys ya. Besar, apa yang besar? Oke, kita angkis. Ya, disini Naruto-nya senyum. Oh, ini kalau nggak salah, beneran cuma. Ini gawat banget. Ini untung nggak sih Kakashi-nya? Gak yang asli ya, kalau yang asli itu benar-benar hilang gitu sih Kakashi cok. Lanjut, itu jadi semua tinggal Naruto ya guys ya. Lanjut. Itu jurus Naruto emang kambing dari itu cok, beneran dah. Kalau itu brilnya Kakashi, benar-benar hilang itu Kakashinya. Yap. Oh, bisa sampai sejauh ini. Oke. Oke, masih ada lanjutannya ya guys ya. Berarti di sini kita bakal ngajak si Kakashi ini dua kali ya. Dan di sini misinya itu harus tembang si Kakashi dari batas batu itu sama si Sakura ya guys ya. Dan ya di sini kita nggak boleh sampai terkena air guys. Kalau terkena air pasti Kakashi ini ngeluarin ninjutsunya itu kita bakal mati. Bakal kecentrum. Nah ya listrik kan apa merajalela ya, kena-kena air. Anjir, terkena dong buset. Itu udah habis darah gua banyak banget cok. Ini gagal es ya guys ya.
Aduh gak kena lagi. Sampai aduh gak kena lagi, cor. Aduh itu udah 3 kali loh. Gagal semua. Aduh ini Sakura belum ready lagi. Oh ini masih apa ya? Naga air. Aduh terkombo pula lagi naga air sama si itu Chidori-nya. Bukan Chidori, kalau si kakak sini apa? Raikiri ya? Yup, itu naganya bisa ngancurin. Gila itu semburan api cepat kasih benar-benar habis buatnya darah lo guys. Ini belum selesai juga cok misi di Sakura ini. Nah ini dia kena kalau nggak salah. Bam dan ya kena ya. Nante kitai kato. Langsung aja guys, kalau dia kena spring itu langsung aja. Tapi di sini kita nggak bisa apa ya guys ya, ultimate ya. Di situ nggak ada garis miringnya guys. Nah, ya ini sasurannya juga nggak ada lagi. Tapi di sini dia ngeluarin, nah kan benar, ngeluarin naga air lagi. Air Raikiri lagi nih. Pokoknya kita harus hindarin dua buah ini ya guys ya. Raikiri sama itu naga air. Aduh, aduh, bujet. Kok bisa diserang cok? Ini apa cok? Apa itu tadi? Aduh, bisa diserang. Dia pas lagi ngadeng gitu guys, bisa diserang sama sekali. Oke, tuh. Kebal kan? Mana dia lari? Oh, udah selesai ternyata. Ya ini aduh yang itu. Dari Naruto game Naruto itu ini ya guys ya, dari kasih dia ini itu seru banget guys, berbeda dari game-game yang lain ya. Oke GB. Double naik kiri. Dua melawan satu ya guys ya. Double single. Okay. Nah yang capeknya itu juga guys. Nekan bulat atau film B nya itu. Muju di sini Naruto ngeluarin cakra QB nya. Oh ya ini kalau nggak salah si Naruto udah bisa ngendaliin cakranya itu kan. Kalau nggak salah ya. Tanya di sini mereka dapatin lonceng ya guys ya. Tapi walaupun tanpa si Sasuke ya guys ya. Oke bayang lagi. Mereka sudah besar ya. Apakah ada flashback lagi ini? Kayaknya enggak ya. Oh enggak ternyata. Gue kira mereka flashback gitu guys. ほんとにすず取られちゃうとはね。ナルトだって。オッケー。 Sombong coba baru satu kali ngalahin Kakashi. Sudah bilang gitu. Tuh mereka balik lagi kan jadi tim 7. Jadi kami sih bersama si Kakashi ya guys ya. Oke disitu S dan A ya guys ya.
Nah, itu gara-gara karena apa sih Kakashi doang, guys. Elemen apinya doang langsung setengah habis darah. Oh, ini misinya mati si Gaara kan? Kalau enggak salah si Gaara itu keculik sama si Akatsuki. Haratana Kakashi hanga kesu. Kasute chunin shiken de shinomi o kujian chunin. Akatsuki wa banyak di sini anggota Gai dan juga Kakashi yang berpartisipasi melalui misi ini, guys ya. Banyak nama tim si Gaara. Ya di sini Naruto versi Deidara, guys ya. Dan si Sakura melawan si Sasori. Cuman di sini kalau nggak salah gua itu Sasori lawan si Sakura itu nggak diliatin ya, guys ya. Ataupun kita duel gitu nggak di dueling, guys. Mendarakan dua kali serangan dukungan berarti ini oke. Mendarat dukungan si Kakashi ya guys ya. Kawatta jinchūriki da na omae. Sore ni kono Gaara to iu yatsu no nezashi. Gila, langsung ultimate dikeluarin itu. Kejar terus. Apa pada masih ada 4 itu nggak digunain ya? Di sini bisa apa ya, bisa jutsu cuma ya serangan dua kali dukungannya selesai. Juga kau. Oke. Oh ini ya. Apa ya guys ya? Kasihkan Jinchūriki. Gak mati anjing. Gak bikin mati deh tadi cok. Aduh. Kesak cok gara-gara mengeluarin Chi sama si Kakashi. Aduh ini kayaknya gagal S ya guys ya. Itu darah gua dua kurang hampir seperempatnya guys. Wait, ini dia mati ya. Durasi apa mungkas. Tapi nggak apa-apa, sebelumnya itu gua udah S di sini ya guys, jadi nggak perlu lagi nyari yang S guys. Ya kalau A sih bakalan kehitung juga tetap S kalau nggak salah ya. Naruto tachi wo Akatsuki no daga Nande Gaara ga? Napa Gaara? Gaara bakkari ga. Sukoshi ochitsuke, Uzumaki Naruto. Urasei! Omaera suna no shinobi ga Gaara no naka ni bakemono nanka irenakya konna koto ni wa naranakatta nda. Omaera Gaara ga nani wo omotte ta ka sukoshi wa kiita koto anno ka? Nani ga jinchūriki da? Erasou ni sonna kotoba tsukutte yonden ja ne? Gaara no tame ni douko? Kalau nggak salah ini nenek Chiyo bakalan nyembuh si Gaara ya, alias numbalin apanya nyawanya ke si Gaara kan? Oh iya beneran. Ini tumbal ya guys ya. Ini Chiyo. Sono sugata ni kokoro tsugi no sedai no mono tachi ga shi. Ya. Naruto. Chiyo-basama wa omae to Gaara ni mirai wo takushita. Shinobi rashii rippa na saitama. Oke, indah untuk seorang ninja. Sandai me no jii-chan to onaji da. Sama kayak nan kake o kake. Naruto wa sono omoi ni sandai me hokage to onaji mono wo kanji. Doang ya guys ya. Cuma di sini yang bakal hitung cukup sampai S juga ya guys ya. Kalian bisa lihat itu tetap S ya guys ya. Ya di sini kita bakal ketemu si Sasuke guys. Ini pertarungan ketiga ya guys ya. Apa ini langsung bertarung dengan si Sasuke? Apa enggak?
kayaknya ya. Dan ini cuplikan dari si Sakura vs Sasori tadi ya. Ini bertemu pertama. Akhirnya ketemu. Sasuke. Nandomo ore no mae ni dete korarete wa mezawari da. Kondo koso kanzen ni tachikitte oku ka. Potong saja sepenuhnya. Apa itu yang dipotong sepenuhnya? Mendarakan 3 kali ninjutsu, mendarakan 2 kali dukungan. Iya kan, dukungan tadi itu kan? Oke, di sini ada cutscene-nya, guys. Omae wa ore ni kizu hitotsu tsukeru koto wa dekinai. Narazu. Sasuke-kun wo tsuremodosu. Oh iya. Mendarakan 2 kali dukungan. Oke, kita saat ini Sasuke. Mampus lo. Oke, serangan dukungannya clear. Oke, kita desak terus ya guys ya. Desak terus. Anjay. Salah apa gue guys. Salah prediksi itu tadi. Oke, itu sisanya gak kena. Aduh, hilang lagi dia. Dan disini juga gak bisa ultimate guys. Masih belum ada gas miringnya. Tuh, cuman rasanya gak biasa doang. Anak gue kabur aja sedikit cowok. Oke, rasain kan. Menyusukkan dengan kekuatan fisik lebih dari 60%. Dan ya, ini gelar ya guys ya. Harus Chidori. Ah, kasih damage lagi. Ah. Yuk dikejurnya. Kiri, kanan. Kiri. Gila bisa gitu cok. Chidorinya. Dari kiri bukuan bayangan. Kage bunshin no jutsu. Tampol nih Sasuke, mampus. Langsung terbang dia ke ujung kulon. Oke. Nande wakannen da yo. Sasuke. Naruto yang ngamuk. Lagi kalau orang dasar jalan-jalan itu kenapa dijemput juga ya? Aneh emang. Maksudnya biarin aja, cok. Kalau nggak di, kalau dibiarin ya bakalan hancur ya Konoha ya. Aduh, nuh lagi darahnya, boy. Coming 2 kali kita melawan dia, cok. Oh, tapi ini setengah satu ya, guys ya, tanpa dukungan. Ke dukungan aja kalah, apalagi satu-satu. Sama aja Izzy ini. Kalau begitu hubungan itu akan diputuskan. Boleh ya. Ini kabur ini orang, boy. Nah, kabur lagi dia. Kombonya belum masuk, guys. Ya, ninjutsunya kelar ya, guys ya. Itu buat mana ataupun cakranya itu otomatis full guys ya. Rasanya Sharingan dong. Itu mata apa namanya? Lupa gua namanya. Sharingan. Dia udah sadar itu, boy. Masih seperti anak-anak. Katon! Gila gede itu.
ini yang kecuran guys, pakai apa ya? Chinchuriki. Itu apa namanya tadi? Yubi ya? Itu seenggaknya dari pedang, cok. Aduh kah ini? Warida. Beneran ini ngadu apa ya guys ya? Aduh, kenapa flashback di sini? Kan tadi aja cek. Ini yang tadi. Oke, ini bikin capek tangan dan juga jari ya guys ya, jari jempol guys. Aduh bener udah capek jempol gua jok. Kambing emang itu. Untung ini scan-nya itu satu kali doang ya guys ya. Coba itu susan tekan bibi-bibi gitu guys. Bener-bener copot itu jari gua. Oke. Oh ya, kalau di sini itu pasti filmnya apakah si Naruto kalah apa gimana ya di sini? Kalau nggak salah di sini saya Sasuke kabur ya. Ditolongin Orochimaru kalau nggak salah. Gila. Keimpin untuhan itu. Harusnya kalau manusia normal diimpit sama runtuhan itu bakalan mati guys ya. Oke. Nah benar, ini dijemput si Orochimaru. Tunggu Sasuke. Sasuke wa Naruto to Sakura o issai kaeri miru koto naku. Nah benar ya, dijemput si Orochimaru. また止められなかった。俺は。ラ。弱え。君の言うつながりはこの程度のものだったんですか。そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。まだ サスケ君を連れ戻すことができる。サイ。ありがとう。だってばよ。後に残されたナルトは。で、 harusnya S ya. Nah, ya double S ya, guys ya. Double S. Oke, berarti ada satu biji yang A di sini ya. Oke, dan ini lawannya si Kakuzu. Oke, ini petarungan terakhir berarti ya. Iya benar. Ini petarungan terakhir berarti di sini total petarungan kita itu ada 5 biji, guys. Ini yang keempat ya. Cuman yang kelima itu enggak bertarung sih, guys, cuman memilih salah satu. Ya, itulah, guys. Masaka omae no hou kara demuite kureru to wa. Sagasu tema ga habuketa. Oh iya, ini misi orang ini buat menculik para ninjuriki ya. Mengalahkan dengan ninjutsu. Oke, berarti di sini kita hamakininya dengan ninjutsu ya guys ya. Oh ini kakusunya udah awakin nih guys. Aduh, kena lagi. Oke, kalau darahnya segitu itu masih bisa dijadiin es ya guys ya. Masih bisa es, cuman kalau satu kali serang lagi darah gua kurang ya, enggak es guys. Aduh, Kakuzunya lari boy, harus ngejar kita ini.
Aduh, kambing kan tuh mundur lagi dia, cok. Oke, aduh gak mati dia. Satu kali lagi ya. Kita harus menggunakan ninjutsu, guys. Biar misinya itu benar-benar kelar. Oke, kena ini. Kena. Aduh, gak kena anjir. Anjir, ada titus-titus lagi loh ini. Satu kali tabrak ini mati ini si Takuzunya. Lihat, lihat, lihat. Aduh, gak kena, boy. Aduh sih. Kambing ini sih Kakuzu masih bisa dia ngindar-ngindar gitu, cok. Aduh, malah gua kena. Aduh, gagal S ini, guys. Kalau ini kena, gua gagal S ya, guys ya. Aduh, yang pasti ini. Beneran kan? Ya itu karena ngejar yang ninjutsu, guys. Pas lagi dengan ninjutsu. Dan ya ini Rasengan Shuriken pertama kali ya, tapi tanpa diterbangin. Dan ya di sini semuanya masih Kakuzu habis ya. Shiga kasih aja kaget. Ore wo koeru kurai ni sampai melebihi kanjiteru ka. Naruto no me no saki ni iru omae ga Naruto wo dondon tsuyoku shite itteru nda yo. Na, Sasuke. Oke. Ini pertarungannya udah kelar ya, guys ya. Jadi nggak ada lagi di bab 3 ini buat pertarungan, guys. Dan ya ini masih A. Dan nantinya aja gua naikin dia sampai ke S, guys. Oke guys, mungkin ini saja video gua kali ini dan story-nya sampai di sini dulu ya, guys ya. Nanti gua bakal lanjutin lagi, guys. Oke guys, gua pamit. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan jangan lupa di-share ya, guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya, guys. Oke guys, see you next time saja ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sampai jumpa.